Halo teman-teman, balik lagi bareng gua di sini ya, Rizwan Novianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan pelajari ya bagaimana cara untuk mengkonvert pulsa kita menjadi uang ya, dan uangnya ini bisa juga dalam bentuk saldo Dana, saldo OVO ataupun bentuk saldo e-wallet digital lainnya. Oke, dan kali ini caranya cukup mudah ya untuk kita melakukan mengkonvert ataupun mengubah pulsanya menjadi uang. Oke, sebelum kita bahas cara atau langkahnya, seperti biasa ya kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian silahkan tentunya kalian subscribe channel ini ya buat kalian yang belum subscribe. Oke, dan kalian juga bisa bantu share ya tentunya video ini ke seluruh sosial media kalian, supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini. Oke, teman-teman, di sini kita membutuhkan satu aplikasi ya, dan ini aplikasinya adalah aplikasi yang resmi di Play Store ya. Ini di aplikasinya, dan aplikasinya juga cukup ringan, dan kalian bisa lihat sendiri di sini rating dari aplikasi ini juga cukup bagus ya, yaitu sekitar 4,5. Wow, dan di sini kalian bisa lihat sendiri, nanti kalian bisa baca sendiri komentar orang-orang mengenai aplikasi ini, juga reviewnya semua positif ya mengenai aplikasi ini. Oke, langsung saja kita buka seperti apa aplikasi DojiPay ini ya. Oke, DojiPay convert pulsa. Oke, kita buka langsung di sini. Oke, ini dia ya untuk penampilan paling awal nanti dari aplikasi DojiPay-nya ya. Oke, kalian bisa perhatikan di sini. Dan untuk login di aplikasi ini juga nanti cukup gampang ya, tinggal menggunakan email ataupun nomor handphone kalian ya, silahkan kalian pilih saja nanti untuk loginnya mana yang menurut kalian paling mudah ya. Oke, di sini kalian bisa perhatikan ya, ini dia penampilan paling awal dari aplikasi DojiPay-nya, dan kalian perhatikan di sini ya, ini yang wajib kalian perhatikan waktu baru sudah login di aplikasi ini ya. Ini dia rate penukaran pulsa di aplikasi ini, kalian bisa perhatikan di sini, dan ada di sini banyak provider ya, rata-rata semua provider yang ada di Indonesia bisa kita lakukan untuk penukaran pulsa di aplikasi ini. Oke, termasuk di sini pulsa Bayu ya. Oke, ini dia Bayu, ini tersedia ya, ini dari Tri, Indosat, XL, Axis, Smartfren, bahkan Telkomsel ya, ini semuanya tersedia, dan rate-nya juga berbeda-beda tentunya ya. Oke, dan di sini rate penukaran yang paling tinggi itu ada di provider apa ya, Tri di sini, yaitu sekitar 0,81. Oke, buat kalian yang belum paham apa itu rate ini, yaitu apa ya, contohnya di sini kita tukarkan pulsa 100.000 pulsa Tri ya, contohnya Tri di sini 100.000 kita tukarkan, maka pulsa yang bakalan kita terima ataupun uang yang bakalan kita terima nanti yaitu sekitar 81.000 ya. Oke, itu dia untuk masalah rate. Sama juga dengan contohnya pulsa Telkomsel 100.000, maka nanti yang bakalan kita terima itu 76.000. Oke, itu dia untuk masalah rate. Dan kalau kalian sudah setuju untuk menerima rate penukarannya ini, langsung saja kalian tukarkan pulsanya dengan cara kalian pilih di sini ya, convert pulsa, atau kalian pilih juga yang di sini dari rate-nya ini, langsung kalian klik convert ya sesuai dengan provider kalian. Contohnya di sini saya pilih yang Telkomsel ya. Oke, karena saya di sini pengguna kartu Telkomsel. Oke, di sini nanti bakalan keluar ya, di sini formulir untuk mengkonvert pulsanya. Oke, di sini yang pertama kita isi di sini email yang kita apa ya, kita daftarkan waktu mengisi ataupun mendaftar di awal tadi ya, waktu baru download aplikasi DojiPay ini. Kemudian kalian pilih di sini operatornya. Oke, di sini saya pilih Telkomsel. Kemudian di sini konvertnya berapa, dan di sini kalian bisa perhatikan minimal konvertnya itu 20.000 ya. Oke, kita tukarkan contohnya pulsa 100.000 ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan nomor pengirim pulsanya. Oke, di sini kita masukkan langsung. Oke, kemudian langsung bisa juga kita cek di sini, cek rate Telkomsel ya. Oke, ini dia ya yang saya sebutkan tadi. Kalau kita tukarkan pulsa 100.000, maka yang bakal kita terima di sini 76.000 ya. Oke, itu dia. Kalau kalian setuju, langsung saja kalian klik di sini, lihat nomor tujuan apa ya, CS dari
aplikasinya untuk ya transfer pulsanya. Oke, ini dia ya, kalian bisa perhatikan di sini transfer pulsa tersebut ke nomor yang ada di sini langsung keluar ya. Di sini kalian bisa perhatikan. Oke, dan ada juga di sini petunjuk untuk melakukan transfer selanjutnya ya, ataupun langkah selanjutnya kalian bisa perhatikan, dan cara transfernya ada juga dibuat di sini. Ini khusus yang Telkomsel ya. Oke, kalau kalian sudah transfer pulsanya, langsung saja kalian klik di sini kirim bukti transfer ya. Oke, kita klik di sini kirim bukti transfer. Oke, ini bakalan keluar langsung nanti ke WhatsApp dari adminnya ya. Ini admin dari aplikasi Dojipay-nya. Oke, kalian bisa perhatikan di sini ya. Oke, langsung kita klik di sini kirim. Oke, di sini bakalan keluar nanti ya untuk cara ataupun langkahnya ya. Kita tunggu di sini. Terus kalian kirim saja nanti bukti screenshot-nya hasil dari transfer kalian ya, mengenai pulsa yang kalian kirim tentunya. Oke, dan kalian bisa perhatikan di sini ya. Oke, ini dia. Kalian bisa perhatikan langkah-langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan. Salah satunya di sini kalian nggak usah melakukan spam chat ya. Oke, karena contohnya uangnya lama dikirim, jadi kalian nggak perlu melakukan spam karena mungkin ini ramai ya, ramai yang menggunakan aplikasi ini. Jadi perlu ada antrian untuk mentransfer uangnya ya kepada setiap customer yang melakukan konvert pulsanya. Oke, dan kalian tunggu saja nanti, setelah itu beberapa menit nanti bakalan dikirim ya. Ini nggak lama kok untuk pengiriman uang hasil dari konvertnya. Oke, dan satu hal yang wajib kalian perhatikan dari aplikasi Dojipay ini ya, ini dia yang wajib kalian perhatikan. Di sini di aplikasi Dojipay ini, di sini setiap hari Minggu itu ini rate penukarannya itu paling tinggi ya. Jadi kalau hari Minggu itu rate penukaran di aplikasi Dojipay ini dinaikkan ya. Artinya kalau yang ini rate-nya ini rate setiap harinya ya, dan ini juga sebenarnya berbeda-beda. Tapi kalau di hari Minggu ini rate-nya bisa bertambah ya, ataupun jumlah uang yang bakalan kita terima di hari Minggu ini bisa bertambah ya dari aplikasi Dojipay ini. Oke, silakan nanti kalian coba saja ya untuk aplikasinya. Selain mengkonvert pulsa, kalian juga bisa mengisi pulsa, membayar tagihan. Banyak sekali pilihan-pilihan juga di aplikasi ini yang bisa kalian dapatkan dari aplikasi ini ya. Manfaat dari aplikasi ini juga cukup banyak. Silahkan nanti kalian coba saja aplikasinya, karena aplikasinya juga aplikasi yang gratis di Play Store ya. Atau untuk link download dari aplikasi Dojipay ini nanti silahkan kalian cek saja, saya sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung like dan subscribe channel ini tentunya ya.